Woi, sip. Ikannya lagi cantik-cantik nih. Mau makan, bukan makan tengah hari sahabatku ya, makan nanti. Wow. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog saya. Di video kali ini mau bakar ikan sahabatku. Dan sebelum menonton video ini, silakan cuma tekan tombol like, subscribe bagi yang belum pertama semangat bikin video. Ambil ada pertanyaan dari sahabat semua Mas Putri Tika Malaysia, khususnya di Bangi Selangor Malaysia. Silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya. Oke sahabatku, kita sekarang mau bakar ikan sahabatku ya. Ikannya ini untuk nanti sore, ini untuk buka puasa nanti, bukan untuk makan siang hari sahabatku ya. Karena sekarang bulan puasa. Rebang. Rebang sahabatku, rebang. Ternyata tak pandai bakar ikan sahabatku nih. Wah. Jadi kalau makan tengah hari tak boleh sahabatku ya, karena kita lagi puasa. Ini harganya murah sahabatku kalau di Malaysia. Ini kurang lebih 7 ringgit macam itu sahabatku. Kalau 7 ringgit di kurs duit Indonesia itu kira-kira 23.000 sahabatku ya. Rebeng apa yang kau tak tahu deh? I'm ready. Woi. Sip. Woi. Ikannya lagi cantik-cantik nih. Mau makan, bukan makan tengah hari sahabatku ya, makan nanti. Wow. Oh, ikannya sudah masak nanti dalam pukul 7:30 kalau di jam Malaysia, dah azan baru kita makan. Makan bersama. Woi. Masih bosan deh. Bosan. Woi, tengok ke. Aduh. Ah, ini sahabatku mau angkat ke dalam dulu. Ini. Buka ke sini. Oke, sahabatku. Ini sekarang mau makan bersama. Ini yang tadi. Sekarang jam sudah menunjukkan 7:26 sahabatku ya. Di Malaysia jam 7:26 sudah azan maghrib. Kita orang mau makan bersama ini sahabatku. Ini. Wih. Ini yang tadi itu sahabatku ya. Ini. Wow. Ini mau makan. Nak makan ini. Ini nak makan ini drapnya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Wei, sedap. Macam dia.
sama seminggu.